Nama dan popularitas aktor tampan Rizky Billar dan penyanyi dangdut muda Lesti Kejora kian hari semakin melambung tinggi. Bahkan semenjak keduanya menjalin kisah asmara, kehidupan mereka berubah drastis, terutama dalam hal pekerjaan dan penghasilan sebagai public figure. Menurut informasi yang beredar, Lesti Kejora dan Rizky Billar merupakan satu-satunya selebritas tanah air yang memiliki penggemar fanatik yang selalu siap membela idolanya dalam kondisi dan keadaan apapun, terutama di media sosial seperti Instagram, Facebook, grup YouTube maupun media-media lainnya. Bukan cuma sekedar kabar hoaks, melainkan hal itu juga terbukti selama ini, seperti baru-baru ini saat Anisa Bahar menyindir Lesti Kejora. Lesti Kejora merupakan artis dengan segudang talenta dan skill yang cukup luar biasa, terutama di bidang tarik suara, membuat dirinya begitu diidolakan oleh masyarakat Indonesia, terutama pecinta musik dangdut tanah air. Tak hanya itu saja, ternyata gadis berhijab yang berasal dari Cianjur itu juga bisa mengaji dengan suara yang begitu merdu. Tak heran jika dirinya berharap agar bisa mendapati jodoh yang cukup mengerti tentang ilmu agama. Baru-baru ini dirinya dikejutkan dengan sebuah video yang memperlihatkan Rizky Billar sang calon suami begitu rajin beribadah, terutama sholat lima waktu. Tak hanya itu saja, calon suaminya tersebut juga sangat senang berbagi rezeki dengan masyarakat yang membutuhkannya. Hal tersebut sering terekspos di media sosial saat Rizky Billar melakukan hal itu. Selain dari itu, menurut informasi, ternyata sosok Rizky Billar juga pintar mengaji meskipun belum begitu fasih. Akan tetapi, Rizky Billar pernah mengatakan bahwa dirinya akan terus memperdalam ilmu agamanya agar menjadi imam yang baik untuk Lesti dan anak-anaknya kelak. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.